Lintas Banua kembali ke hadapan Anda. Kejaksaan Negeri Martapura menggelar syukuran peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 tahun 2023 di halaman kantor Kejari setempat. Tahun ini peringatan mengangkat tema penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional. Peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 sekaligus HUT Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-23 tahun 2023 digelar Kejaksaan Negeri Martapura Sabtu lalu, ditandai pemotongan kue oleh Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, LT Jahia Bardan, dilanjutkan penyerahan kenang-kenangan kepada sejumlah undangan. Menurut Kepala Kejari Muhammad Bardan, syukuran tersebut dimaksudkan untuk membangun sinergitas antar sesama unsur penegak hukum di Kabupaten Banjar, terutama peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Bardan menyebutkan Hari Bakti Adiaksa tahun ini menjadi momen untuk lebih mengevaluasi dan mengoreksi kinerja, termasuk bagaimana meningkatkan tugas dan fungsi kejaksaan ke depannya. Sesuai tanda kita mengevaluasi ya. Dalam tahun bertambah umur, jadinya mengevaluasi, kemudian mengoreksi apa kekurangan kita, termasuk bagaimana meningkatkan tugas dan fungsi kejaksaan ke depannya. Sementara itu, mewakili Bupati Banjar, Sekda Muhammad Hilman menyampaikan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Martapura atas konsistensi dan dedikasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dikatakannya, tema yang diangkat sangat relevan dan menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Merupakan momentum yang penting untuk merayakan dan mengapresiasikan dedikasi serta pengabdian para aparatur kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Dengan tema penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional yang diusung pada peringatan Hari Bakti Adiaksa tahun 2023 kali ini sangatlah relevan dan menunjukkan komitmen kita untuk terus meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berlandaskan pada keadilan. Sebelumnya, Kejari Martapura beserta Ikatan Adiaksa Dharma Karini juga menggelar berbagai kegiatan sosial kemanusiaan mulai 10 Juli, diantaranya pembagian sembako ke panti asuhan, khitanan massal, penyerahan tali asih kepada 8 orang purna kejaksaan, aksi donor darah, serta perlombaan bagi pegawai dan keluarga besar Kejari setempat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.